murid punya kakak menutupnya yang gancangnya waktu. Anjen, kudu nabrak dingin, tinimbang ditabrak batu. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Kudu murid punya kakak menutupnya yang gancangnya waktu. Ucap tembong kelemong. Wah, siapa yang kuala doi? Omong aja, siapa setir buah jiwa. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Eh buah, dihitung pepeng. Kuat, cukup saja, beri hantung sini senggol. I can get no satisfaction. Tiada angkara panah, barang bade di tugel janggana di ala nyawana. Dak memadak lengit dirimu sayakti hilang warna nusa nyata. Ngajang kelek dadia patara indra tik sawarga maniloka. Kordasya. Satukan, dan itu tidak jadi masalah kakak dalam apa namanya? Dalam puncak keberagaman itu adalah kegembiraan sebenarnya. Ketika kegembiraan ini kita dapat bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin juga berbeda dengan kita, ya itulah sebenarnya puncak dari religiositas ini. Bahwa beragama itu juga harus bergembira, bukan tegang. Ketika beragama tegang, maka kita akan melihat kesalahan-kesalahan atau perbedaan-perbedaan sebagai yang bukan di luar kita, yang bukan kita. Sehingga dengan gampang kita mengatakan bahwa itu kafir. Bahwa itu bid'ah, bahwa ini tradisional, ini bukan agama kita. Jadi tidak boleh, main wayang tidak boleh, main gamelan tidak boleh, baca novel tidak boleh, itu bisa seperti itu. Nah ini juga barangkali, ini sebuah tempat yang sangat bagus sekali ini. Seandainya acara semacam ini juga bisa rutin, apakah bulanan atau 3 bulanan, itu terserah ya bagaimana intinya, tapi bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini juga bisa menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan bahwa yang bakal balik deui ka sawarga maniloka. Dulur-dulur aing cenen Darmaji lakula si sakewa tingali ieu karaton geus ngadeg. Atur nuhun, Pak RT. Atur nuhun, Pak RT. Atur nuhun, Pak RT. Atur nuhun, Pak RT.
saling melihat wajah penuh dengan senyuman, naluran.